Cek 1 2. Halo semuanya, welcome back to my channel. Pada video kesempatan kali ini, saya akan berbagi bagaimana cara mengirim pesan blank atau pesan kosong di WhatsApp. Sebelum kita mulai, kalian jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Mari kita intro. Sobat, pernahkah sih menerima atau menjumpai sebuah pesan dari WhatsApp yang isinya kosong atau blank seperti ini contohnya? Mungkin sobat awalnya kesal gak sih kalau menerima pesan yang kosong, gak ada isinya? Selain kesal, tapi ada gak rasa penasaran? Bagaimana sih cara membuat pesan kosong di WhatsApp? Kalau kalian penasaran, simak video ini enggak selesai karena kami akan membagikan trik untuk membuat pesan kosong di WhatsApp. Dalam membuat pesan kosong di WhatsApp, saya membutuhkan aplikasi tambahan bernama Blank Message. Aplikasi tersebut bisa kita dapatkan di Play Store. Mula-mula kita buka Play Store di ponsel Android kita terlebih dahulu, kemudian ketikkan kata kunci Blank Message di kotak pencarian. Setelah kita menemukan aplikasi tersebut, kalian download dan install. Aplikasi ini sangat ringan, jadi jangan khawatir, aplikasi tersebut tidak akan memberatkan ponsel Android sobat. Setelah aplikasi Blank Message berhasil dipasang di ponsel Android kita, berikutnya kita langsung saja buka aplikasi tersebut. Di halaman Blank Message kita bisa menemukan, kita akan menemukan dua pilihan antara row dan karakter. Ini nantinya akan membentuk sebuah pesan kosong. Row untuk pesan kosong memanjang ke bawah, sedangkan karakter untuk pesan kosong memanjang ke samping. Selain itu kita bisa menentukan berapa karakter. Di sini kita bisa membuatnya hingga 10.000 karakter. Setelah itu kita bisa klik tombol send atau clipboard. Klik send, maka kita akan langsung diarahkan ke halaman WhatsApp dan pesan kosong bisa langsung kita kirim ke kontak WhatsApp teman kita. Sedangkan kalau pilih klik clipboard, maka teks pesan kosong akan tersalin. Berikutnya kita tinggal buka WhatsApp dan tempel teks kosong tersebut. Nah itu dia sobat, cara membuat pesan kosong di WhatsApp. Bagaimana, mudah sekali bukan? Sekian video tutorial kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for watching. Telah menonton video ini hingga selesai. And see you next time.